1. Coba kalian bandingkan dua percobaan di atas, apa yang membedakan? Dan menurut pendapat kalian, percobaan mana yang kalian percaya beri alasan logis? Pada perbedaan percobaan 1 dan 2, yaitu percobaan 1, kehidupan berasal dari benda mati, sedangkan percobaan 2, kehidupan bukan berasal dari daging yang membusuk, tetapi berasal dari ralat yang masuk dalam toples. Percobaan yang kami percayai adalah percobaan nomor 2, karena larva muncul dari ralat yang masuk dalam toples. Sudah? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa suruh di situ? Oke, tunjuk kelompok mana yang kalian tunjuk? Ya, yuk. Kelompok mana? Statik. Oh ya, kelompok 4 ya. Oke, langsung kelompok 4 ngomong ya. Kelompok 4. Kenapa mesti nanti dulu dong kan tadi lah. Ayo. Ayo, satu orang. Yuk, maju, berdiri ya. Yuk. Jadi, jawabannya adalah percobaan kedua. Karena larva muncul dari lalat yang masuk ke dalam toples. Hah? Gimana? Kamu dengar nggak dia ngomong apa? Malah foto-foto. Gimana ulangi? Jadi, jawabannya adalah percobaan nomor 2. Karena larva muncul dari lalat yang masuk ke dalam toples. Jawabannya mau dikasih nilai berapa? 50. Minimal KKM. Minimal KKM 50. Hah? Enggak komplit jawabannya kan, soalnya perbedaan. Iya. Ngambil singkiran. Jadi berapa? Jadi berapa nilainya? Jadi nilainya berapa? 72 aja. Oke, 72. Terima ya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih ya. Oke, jangan sedih gitu dong. Ya sudah. Oke, ditutup deh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab soal KPT 1 nomor 2 mengenai mengapa sih percobaan Louis Pasteur dikatakan menyempurnakan percobaan Lazarus Pelanjani. Jawabannya adalah Pasteur mengadakan percobaan dengan labu yang penutupnya berbentuk leher angkasa bertujuan untuk membuktikan bahwa mikroorganisme terdapat di udara bersama dengan debu. Sampai akhirnya Louis Pasteur menyempurnakan percobaan Spallanzani sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Sampai akhirnya Louis Pasteur leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberikan bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara di luar atau masih ada oksigen yang untuk mikroorganisme. Percobaan ini memiliki semboyan yaitu Omne Vivum Ex Ovo, Omne Ovum Ex Vivo, dan Omne Vivum Ex Vivo, yaitu kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Jadi Louis Pasteur membuktikan bahwa yang muncul dari air kaldu bukan muncul dari air kaldu, tetapi dari mikroorganisme yang di luar, karena setelah dijangkau beberapa hari, air kaldu yang ditempatkan di labu berleher di panjang atau omne adalah jernih. Sementara pada orang yang bukan mengandung mikroorganisme. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung tunjuk. Kelompok berapa? Itu kelompok 1. Dah. So. Ayo kue. Hah? Ya. Dalam percobaan Pasteur menyimpulkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari benda mati atau air kaldunya, melainkan berasal dari mikroorganisme yang ada di udara yang masuk ke dalam air kaldu bersamaan dengan debu. Itu ngayak il ngayas ya. Hah? Ya udah, terserah mau kasih nilai berapa deh. Mau kasih nilai berapa? Perasaan sama ya. Gimana nilainya berapa?
karunya. Karunya. Jadi berapa? 85. Terima, terima enggak? Terima enggak? Bilang apa? Bilang apa? Oke. Terima kasih ya udah ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Louis Pasteur. Omne vivum ex vivo merupakan ungkapan dalam bahasa Latin yang omne berarti semua, vivo berarti yang hidup, ex berarti sebelumnya. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia berbunyi, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang telah ada sebelumnya. Padahal ini, Louis Pasteur mengemukakan ini setelah percobaan air kaldu dalam labu leher angsa miliknya yang membuktikan bahwa mikroorganisme hanya bisa masuk ke dalam kaldu bila terbawa oleh udara. Namun, udara itu sendiri tidak dapat menciptakan mikroorganisme. Berdasarkan percobaan tersebut, teori biogenesis terbukti kebenarannya. Makhluk hidup yang ada sekarang adalah keturunan dari makhluk hidup yang telah ada sebelumnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk yang belum. Ini. Oh iya, ini silakan. Jadi jadi omnovivum ex vivo ya. Dari mengemukakan jadi bahasa Latin yang dengan omne berarti semua, vivo berarti yang hidup, ex yang berarti sebelumnya. Dan jika diartikan bahasa kita, yaitu semua makhluk hidup berasal dari kehidupan sebelumnya. Pasteur ini mengemukakan setelah melakukan percobaan bahwa dalam air kaldu terbawa oleh udara, namun udara itu sendiri tidak dapat menciptakan organisme. Sudah? Berdasarkan percobaan tersebut, teori biogenesis terbukti kebenarannya. Sudah. Oke, dapat nilai berapa? Kelompok 2? Jadi 88. Oke, terima enggak kelompok 2? Terima enggak 88? Terima. Oke, ya. Bilang apa? Ya sudah ya, sudah ditutup ya. Thank you ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban dari LKPD Evolusi 1 nomor 4. Coba kalian jelaskan teori Harold Jawabannya, Urey berpendapat bahwa kehidupan dimulai dari atmosfer yang kaya molekul metana, amonia, air, dan hidrogen. Karena adanya loncatan listrik akibat lalu lintas dari sinar kosmis, terjadi asam amino yang merupakan awal kehidupan. Struktur alat, 1. Air laut purba jawa dipanaskan, yang kedua uap air, ketiga campuran metana, amonia, uap air, dan hidrogen, yang keempat air keluar, dan yang terakhir cairan dengan molekul kompleks. Cara pengoperasian alat, yang pertama yaitu air dipanaskan, yang kedua kemudian ada panas dengan tegangan tinggi 11.000 volt, maka kemudian dengan pendingin akan terbentuk tetesan-tetesan embun dan tetesan bunilah yang tetesan inilah yang disebut asam amino sebagai awal kehidupan. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya kelompok ini ya, hadap sini deh. Siap. Ya. Kelompok 4, teori Harold Urey berpendapat bahwa kehidupan dimulai dari atmosfer yang kaya molekul
hidrogen, metana, amonia, dan juga air. Karena adanya loncatan listrik akibat halilintar dari sinar kosmis, terjadinya asam amino yang merupakan awal kehidupan. Lalu, Harvard Urey membuat percobaan menggunakan alat. Nah, alat tersebut juga dipanasi selama seminggu sehingga gas-gas tersebut dapat tercampur di dalamnya sebagai pengganti energi aliran listrik halilintar. Miller mengalir perangkat alat tersebut dengan loncatan listrik bertegangan tinggi. Adanya aliran listrik bertegangan tinggi tersebut menyebabkan gas-gas dalam alat Miller bereaksi membentuk suatu zat baru. Ke dalam perangkat juga dilakukan pendingin sehingga gas-gas hasil reaksi dapat mengembun. Pada hari penelitian terakhir, hasil pemeriksaan terhadap air yang terapung dalam perangkat embun dianalisis secara kosmografi. Ternyata air tersebut mengandung senyawa organik sederhana seperti asam amino, adenin dan molekul sederhana seperti ribosa. Dan itu merupakan salah satu contoh bahwa adanya kehidupan di dalamnya. Oke, menurut kelompok 4 dikasih nilai berapa kelompok 3? 90? Terima nggak? Oh ya, terima kasih. Terima banget ya. Oke, okay, thank you ya. Yo ya, tepuk tangan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban dari LKPD Alkulisi 1 nomor 4. Coba kalian jelaskan teori halo. Jawabannya, Urey berpendapat bahwa kehidupan dimulai dari atmosfer yang kaya molekul, metana, amonia, air, dan hidrogen. Karena adanya loncatan listrik akibat halilintar dari sinar kosmis, terjadi asam amino yang merupakan awal kehidupan. Struktur alat, 1. Air laut purba tirba dipanaskan, yang kedua uap air, ketiga campuran metana, amonia, uap air, dan hidrogen, yang keempat air keluar, dan yang terakhir cairan dengan molekul kompleks. Cara pengoperasian alat, yang pertama yaitu air dipanaskan, yang kedua kemudian ada panas dengan tegangan tinggi 11.000 volt, maka kemudian dengan pendingin akan terbentuk tetesan-tetesan embun dan tetesan unilah yang dan tetesan inilah yang disebut asam amino sebagai awal kehidupan. Cukup sekian dari waktu kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya kelompok ini ya, hadap sini deh. Siap. Ya. Kelompok 4, teori Harold Urey. Urey berpendapat bahwa kehidupan dimulai dari atmosfer yang kaya molekul hidrogen, metana, amonia, dan juga air. Karena adanya loncatan listrik akibat halilintar dari sinar kosmis, terjadinya asam amino yang merupakan awal kehidupan. Lalu, Harvard Urey membuat percobaan menggunakan alat. Nah, alat tersebut juga dipanasi selama seminggu sehingga gas-gas tersebut dapat tercampur di dalamnya sebagai pengganti energi aliran listrik halilintar. Miller mengalir perangkat alat tersebut dengan loncatan listrik bertegangan tinggi. Adanya aliran listrik bertegangan tinggi tersebut menyebabkan gas-gas dalam alat Miller bereaksi membentuk suatu zat baru. Ke dalam perangkat juga dilakukan pendingin sehingga gas-gas hasil reaksi dapat mengembun. Pada hari penelitian terakhir, hasil pemeriksaan terhadap air yang terapung dalam perangkat embun dianalisis secara kosmografi. Ternyata air tersebut mengandung senyawa organik sederhana seperti asam amino, adenin dan molekul sederhana seperti ribosa. Dan itu merupakan salah satu contoh bahwa adanya kehidupan di dalamnya. Oke, menurut kelompok 4 dikasih nilai berapa kelompok 3? 90? Terima nggak? Oh ya, terima kasih. Terima banget ya. Oke, okay, thank you ya. Yo ya, tepuk tangan buat